Assalamualaikum, kembali lagi di vlog channel aku. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 26 Ramadan, tepatnya 27 April 2022, kita akan berumrah untuk yang ketiga kalinya. Yuk kita saksikan seperti apa keseruannya di malam Lailatul Qadar. Banget, cuma di HP-nya lebih terang ya. HP-nya ini lebih terang, aslinya putih banget, gelap tuh kan. Lihat ini tanahnya ini di jalan itu. Jadi ini sebenarnya anginnya kenceng ya. Iya, angin kencang dicampur debu. Iya, makanya nerbangin debu sama angin ini. Biasanya kayak di depan udah kelihatan gunung-gunung hutan. Nah, sekarang nggak kelihatan, gelap itu tuh. Iya. Tuh gurunnya putih banget, ketutup debu. Ini jadi debu ini dari angin ya, meniup pasir. Anginnya kenceng, jadi pasirnya pada terbang. Kita ini pas sampai langsung pas adzan ya, adzan asar, sholat asar ya. Kita sengaja datang itu lebih awal karena untuk mencegah kemacetan agar tidak ditutup pintu masuk ya, karena kalau sudah meluapnya jemaah umroh dan akan ditutup ya. Alhamdulillah masuk, padahal ditutup-tutup barusan ya. Iya. Alhamdulillah sudah adzan asar, aku tuh khawatir nggak bisa masuk. Duh, kemacetannya masya Allah. Karena sudah sholat ini di sini ya. Ya cuma malam 27 ya. Masya Allah penuhnya. Ini situasi hari Rabu tanggal 27 April ya. Tanggal 26 Ramadan. Habis sholat asar ini kita masuk sebelum sholat. Karena menghindari kemacetan, tetapi tetap aja ya. Luapan jemaah sangat banyak. Allahumma fatah li buwabah janah berhamatika ya arhamar rahimin ya rab. Semoga keluarga dan teman-teman semua viewers aku, subscriber aku segera bisa berumrah, bisa berziarah ke Mekah Madinah ya. Dari tanah suci kita doakan, di depan Ka'bah kita doakan untuk semuanya. Kali ini bertawaf siang ya, ini habis sholat asar, kita masuk sebelum sholat asar karena kita menghindari kemacetan, tapi tetap aja full. Alhamdulillah, yang ketiga kalinya di bulan Ramadan umrah. Umrah makbul insyaallah. Mana sih, mulai dari pintu aja nanti di depan. Kalau kan
Iya, siang beda banget. Soalnya aku jarang tawaf siang. Ya Allah, panas juga tapi. Baru kali ini saya tawaf siang. Ya Allah, insya Allah makbul. Tawaf pertama ya. Muhammadin sallallahu Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afata ad-da'imata fid-dini wal-dunya wal-akhirah wal-fawja bil-jannati wal-najata minan-dari Subhanallah sudah selesai tuap ya. Kita menuju sa'i sekarang. Kita di depan Ka'bah, kita doakan kepada keluarga kita semoga disegerakan berumroh, amin. Dan kepada teman-teman semuanya, viewers kita, para subscribe, semoga disegerakan berumroh, amin. Dan bisa ziarah ke Mekah dan Madinah ya, amin. Ini penuh tanggal 26 Ramadan ya, 27 April 2002. Penuh sekali. Jam berapa sekarang guys? Jam 5? Jam 5.11. Penuh sekali.
keluarga aku yang ingin berumroh, semoga disegerakan datang ke Tanah Suci dan disegerakan ke Madinah Mekah. Dan untuk teman-teman semuanya, viewers aku, semuanya, agar disegerakan yang ingin segera berumroh, disegerakan, dipermudahkan, dilancarkan. Amin. Agar semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan di depan Ka'bah kita bisa bertemu ya. Assalamualaikum. Selfie kita di depan Ka'bah. Sini. Silau banget. Terus ini. Para pejuang Lailatul Qadar. Macet semua, padat sekali jemaah. Nikmatnya ya, kita puasa korma segini doang, bukannya air jam-jam di tempat sa'i, tapi kayaknya nikmat walaupun gak ada makan. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Nah seperti ini situasinya ya, pas adzan kita duduk semua yang lagi sa'i juga, semuanya duduk, lanjut sholat, sholat maghrib. Habis berapa gelas kamu? 3. Masya Allah. Ini punya aku ya? Iya. Mantap. Tahu? Syukran. Nah, ini para petugas kebersihan langsung menyapu, mengepel, membersihkan area bekas berbuka puasa ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Masjidil Haram itu selalu steril dan bersih setiap saat demi kenyamanan dan kesehatan para jemaah umroh, Masya Allah, tabarakallah. Nah seperti inilah situasinya ya, dari ya, pelataran sudah ditutup. Tuh, sudah digaris-garis tutup yang keluar-keluar. Seperti ini sih ya, di pelataran ini kita sudah keluar sana. Jam berapa sih habis sholat maghrib ini? Jam 7? Tengah 8? Jam 8 lewat 7 menit. Masya Allah, tanggal 2 malam 2.
Ini dinding ini, tebing ini, tebing yang tuh dinding ini, tebing, tebing batu. Insya Allah telur apa? Ini naik bis kini.